Will Masih dan gimana sih? Wah, ya. Untuk official, berjabat tangan dulu, monggo. Susunan pemain untuk kedua tim, baik tim dari Bintara Kedut Opo maupun tim Putra Fajar. Oke, untuk panggilan Dejas, hakim garis kumpul di depan wasit. Untuk hakim garis yang kedua dipersilakan kumpul di depan wasit. Baik, ayo bacakan kembali susunan pemain dari tim Tangguh Bintara Kedung Opo yang pakai jersey merah berkombinasi putih hitam ada di sebelah selatan atau sisi itu. Nomor punggung 1 dipercayakan saudara Sunda Ari. Nomor punggung 2 Haris. Nomor punggung 10 selaku toser handanya Bintara. Nomor punggung 11 Rama. Nomor punggung 3 Pokemon selaku libero Riki. Nomor punggung 8 Rusya. Nomor punggung 5 Kevin. Nomor punggung 12 Cungki. Nomor punggung 4 Akil. Nomor punggung 9 Ari. Nomor punggung 7 Iya, selaku libero dengan kekuatan 13 pemain anak didik dari Haji Bintari, asisten official Haji Fajar. Itulah susunan pemain dari tim Bintara Kedung Opo. Selanjutnya dibacakan susunan pemain dari Putra Fajar. Luar biasa tim tajunya Putra Fajar. Nomor punggung 10 dipercayakan saudara Avatar Fendi. Nomor punggung 9 Vicky. Nomor punggung 7 Randy. Nomor punggung 2 Rega. Nomor punggung 8 Pipi. Nomor punggung 6 Diki. Nomor punggung 5 selaku toser handal Putra Fajar Habibi. Nomor punggung 4 Akil Agara Luki, pemain pro liga punya. Nomor punggung 1 Jaya selaku libero handal Putra Fajar. Nomor punggung 19 Sibi. Nomor punggung 11 dengan kekuatan 11 pemain anak didik dari Haji Supriyati, dia semi official Haji Buwi.
Putra Fajar ada di sebelah utara atau sisi Alor. Ini